Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita hadir di majelis ilmu di tempat yang paling mulia, paling dicintai oleh Allah di muka bumi ini, yaitu masjidnya, dan membahas tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan sifat yang paling mulia di antara manusia, yaitu sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah amal saleh kita semua, dan mudah-mudahan kita senantiasa dimudahkan untuk mencontoh, meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga sempurna syahadat kita, khususnya syahadat Muhammadur Rasulullah. Amin amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita akan membahas lanjutan dari kitab Asy-Syama'il yang kesempatan ini kita bahas tentang masalah ru'yah, ya, yaitu melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Babu ma jaa fi ru'yati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil manam, ya. Bab tentang hadis-hadis yang datang yang membicarakan mimpi, ya, bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil manam, ya, di dalam tidur, ya. Jadi bagaimana, ya, mimpi ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena masalah mimpi ini jadi perdebatan, bahkan menjadi kasus hukum, ya. Orang mimpi dilaporkan ke polisi. Nah, ini aneh bin di ajaib di kita ini, ya, ya. Nanti kalau setiap orang mimpi dilaporkan, tamat itu, ya. Hukum itu bisa amburadul, ya. Karena semua orang bermimpi, ya. Ini terkadang kalau manusia hasud, ya, apa saja itu bisa dijadikan alasan, ya, untuk dilaporkan, ya. Padahal hanya masalah mimpi. Oleh karena itu, bicara masalah mimpi pun harus berdasarkan ilmu. Karena, ya, induk dari kekacauan atau kegaduhan itu karena kebodohan, ya. Segala sesuatu kalau didasarkan ilmu akan mendatangkan manfaat dan maslahat, ya. Oleh karena itu, ya, pada bab ini akan dibahas bagaimana hakikat bermimpi ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Ya. Dan bagaimana kategorinya, ya. Apakah mimpinya tadi itu benar itu Rasulullah ataukah bukan, ya. Nah, musannif, ya, rawi dari Syama'il yaitu Imam At-Tirmidzi, ya, membahas mimpi bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan itu juga terjadi, ya. Hadisnya karena sahih, ya. Memang ada orang bermimpi ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi mimpinya tadi harus diikat, ya, atau dikaitkan dengan syama'il, ya, dengan sifat-sifat Nabi, baik secara
khalqiyah, ya, bentuk fisik Nabi, atau secara khuluqiyah, ya, bentuk akhlak Nabi, ya. Jadi kalau orang, ya, tidak membaca asy-syama'il, ya, tidak mengetahui dari awal bagaimana bentuk fisik Nabi, ya, tentu dia tidak akan bisa mendeteksi apa ini Nabi ataukah bukan, karena dia enggak pernah tahu, ya. Makanya kenapa di kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah itu dibahas bab mimpi ketemu Nabi, ya, ya. Supaya, ya, ketika orang bermimpi ketemu Nabi, betul itu adalah Nabi, ya. Bagaimana bentuk rambut Nabi, ya, bagaimana bentuk wajah Nabi, ya, bagaimana cara berjalannya Nabi, bagaimana tutur katanya Nabi, ya, yang sudah kita bahas di bab-bab sebelumnya tentang fi khalqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tentang bentuk fisik Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, sampai berapa jumlah uban Nabi. Nah, itu sudah dijelaskan semua di dalam kitab Asy-Syama'il ini, bahkan bentuk sandal Nabi bagaimana, ya, itu sudah dijelaskan semua. Sehingga kalau ada orang mengaku bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu benar atau tidaknya itu bisa diukur, ya, dengan hadis-hadis syama'il ini, ya. Dengan hadis-hadis yang ada di dalam kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Betul kalau itu Rasulullah. Memang orang bermimpi ketemu Rasulullah itu betul, ya. Ya. Tapi terkadang orang bisa juga ditipu, ya. Bisa juga ditipu, ya. Ya. Ditipu oleh setan ngaku-ngaku Rasulullah karena kebodohannya. Dia tidak pernah tahu bagaimana ciri fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, mengkaji kitab Asy-Syama'il itu sangat penting sekali, ya. Sangat penting sekali supaya orang kalau mengaku ketemu Rasulullah dalam mimpi itu betul Rasulullah atau dia pengakuannya palsu, ya. Maka bisa diukur dengan hadis-hadis Asy-Syama'il tentang sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika orang membaca kitab ini, ya, maka dia akan selamat, ya. Ya, akan selamat, ya. Selamat artinya kalau dia bermimpi, ya, ketemu Nabi, dia betul-betul bisa mencocokkan, oh itu benar Nabi. Ya. Dan juga dia bisa, ya, mengukur itu bukan Nabi. Nah, dengan apa tadi? Kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah ini. Ini salah satu hikmahnya kenapa bab ini kemudian, ya, ditulis atau ditaruh di kitab Asy-Syama'il oleh Imam At-Tirmidzi. Kita baca hadisnya. Qala al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah, haddatsana Muhammad ibnu Bashar qala haddatsana Abdul Rahman ibnu Mahdi qala haddatsana Sufyan an Abi Ishaq an Abi al-Ahwas an Abdullah bin Mas'ud an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Abdullah bin Mas'ud, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ra'ani fil manami faqad ra'ani fa inna syaitana la yatamatsalu bi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man, siapa saja ra'a, yang dia telah melihat, ya, ni melihatku, ya. Siapa yang dia melihatku fil manami, di dalam tidur alias bermimpi, ya. Faqad ra'ani, maka sungguh ia telah melihat aku. Artinya betul. Jadi kalau ada orang dia bermimpi ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mimpinya itu betul. Nah, tahu betul atau tidaknya dari mana tadi? Itu tadi diukur dari, ya, karakter fisik dan juga karakter akhlak yang sudah diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi di dalam kitab Asy-Syama'il ini, ya. Ya, bagaimana bentuk rambut Nabi, ya. Ya, bagaimana sifat
kedua mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bagaimana ya bentuk ya, ya wajah dan sampai ujung kaki Nabi itu dijelaskan, sampai cara jalan Nabi bagaimana itu sudah dijelaskan di dalam kitab Asy-Syama'il ini, sehingga orang bisa mengetahui, oh ya, ini benar Nabi, oh ini bukan Nabi. Fa inna syaitana, karena sesungguhnya syaitan, la yatamatsalu bi, la yatamatsalu, tidak bisa menyerupai bi denganku, karena setan itu tidak bisa menyerupai Nabi, ya. Jadi setan tidak bisa ya nyamar ya menjadi Nabi, itu enggak bisa ya. Ya. Jadi setan sebenarnya bisa menyerupai siapa saja, bisa. Ya. Tetapi untuk menyerupai Nabi dia tidak bisa. Ya. Bahkan setan itu bisa menyerupai bapak-bapak atau nenek-nenek moyang ya, yang sudah mati pun dia bisa menyerupai gitu. Ya. Dia kadang hadir di alam mimpi ya, atau hadir di alam yang bukan mimpi gitu ya. Karena ru'yah tadi melihat itu dinisbatkan untuk sesuatu yang tampak ya, ketika orang sadar atau dia tidak sadar dalam kondisi tidur ya. Nah, setan itu bisa menyerupai siapa saja ya, bisa menyerupai siapa saja kecuali Nabi. Kalau Nabi dia enggak bisa ya. Kalau Nabi dia tidak bisa menyerupai ya. Setan bisa menyerupai jadi kakek-kakek tua, bisa. Bisa menyerupai jadi orang-orang lemah, ya, miskin ya. Itu bisa, sebagaimana diriwayatkan dari hadis Abu Hurairah dulu, ketika Abu Hurairah ya ditugaskan Nabi untuk menjaga Baitul Mal, menjaga gudang ya, hasil dari zakat infak kaum muslimin ditaruh di gudang di Baitul Mal, dijaga oleh Abu Hurairah. Datang ya malam-malam itu, ditangkap lagi dan ngakunya juga sama, masih kurang, dilepas lagi sampai 3 kali berturut-turut ngaku-ngaku sebagai orang miskin ya, orang lemah. Dia nyamarnya pakai wajah manusia gitu ya. Akhirnya dilaporkan kepada Nabi ya, bahwa itu adalah setan ya, bahwa itu adalah apa, setan ya. Ya, yang setan malam ketiganya tadi terakhir ngaku-ngaku ya kalau dia itu tidak akan datang lagi ke sini kalau seandainya ya Abu Hurairah membaca ayat kursi. Nah itu ya, kata Nabi, betul ya, itu setan ya, ya setan yang telah ya, mengajarkan bahwa ayat kursi tadi itu ya, ayat kursi kalau dibaca dia enggak akan datang lagi, betul itu, walaupun setan itu pendusta tapi yang satu ini dia benar. Nah itu artinya apa, setan itu bisa menyamar apa saja ya dari wajah manusia, makanya hati-hati ya. Kadang orang juga mimpi buruk ya, itu setan nyamar ya masuk ke dalam alam mimpi seseorang. Makanya kenapa kita kalau tidur disuruh untuk baca doa ya, ya baca mu'awidzatain dan juga membaca al-ikhlas ya, kemudian ditiup di tangan, kemudian diusap di seluruh badan, itu salah satunya untuk perlindungan ya, dari godaan setan ya, karena setan juga bisa masuk ke alam mimpi. Jangankan alam mimpi, masuk ke aliran darah manusia dia bisa gitu. Itu setan ya. Bahkan setan itu juga bisa menyerupai ya manusia atau menyerupai kerabatnya, khususnya ketika orang mau mati. Jadi kalau orang kalau mau mati, sakratul maut itu ya, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Qurtubi, dijelaskan di situ setan tuh kadang datang nyamar jadi kakeknya, jadi neneknya, bahkan jadi bapaknya yang sudah meninggal atau jadi saudaranya yang sudah meninggal, dia datang ya, datang pura-pura ngajak atau nawari minuman ya. Itu jangan digubris. Jadi kalau ada orang mau mati biasanya kan melihat, tadi malam saya didatangi oleh nenek saya, tadi malam saya didatengin oleh bapak saya yang sudah meninggal. Ingat, itu setan yang datang menyerupai bapaknya atau neneknya atau kakeknya itu. Itu hadisnya ada ya. Jangan sampai tertipu ya. Kalau diajak, ngajaknya murtad gitu. Karena setan tidak membiarkan manusia untuk selamat sampai di ujung hayatnya gitu. Makanya Allah memerintahkan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati kalian
kecuali dalam kondisi Islam. Kenapa? Setan ingin membatalkan keislaman seseorang sampai di ujung hayatnya tadi. Dengan berbagai macam rekayasa propagandanya setan, dia bisa nyamar apa saja. Jadi setan bisa nyamar apa saja. Jadi saya ingatkan ya, setan bisa menyamar apa saja, baik bentuk manusia ataupun bentuk hewan atau bentuk apa saja. Tetapi setan tidak bisa menyamar bentuk wujud ya fisik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setan tak bisa. Fa inna syaitana la yatamatsalu bi. Karena sesungguhnya setan tidak bisa menyerupai aku. Jadi kalau orang bermimpi ketemu aku itu benar ya. Bermimpi ketemu aku itu benar ya. Benar. Artinya tidak bohong ya. Nah, kalau ada orang memang ngaku-ngaku bermimpi ketemu Rasulullah, kita cek gitu. Kalau memang apa yang dilihat itu sesuai dengan hadis-hadis syama'il, itu benar gitu. Benar kalau dia bermimpi ketemu Rasulullah, diukur, ukurannya dari mana? Bukan kitab undang-undang KUHP, enggak ada di situ. Ya. Atau bukan hakim atau jaksa yang bisa memutuskan, enggak bisa dia. Enggak pernah ngaji syama'il, ya. Tapi yang memutuskan itu adalah ulama gitu. Ulama yang memang paham tentang syama'il Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Betul kalau dia memang mimpi ketemu Nabi, ngaku orang bertemu Nabi, kemudian mimpinya tadi kita cocokkan dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik dalam bentuk fisiknya ya, khalqiyah atau khuluqiyah ya. Ketika dia itu cocok tadi, maka itu benar mimpinya adalah ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Dan banyak itu terjadi ya. Jadi banyak orang-orang yang ditemui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam mimpinya itu banyak sekali ya, yang disebutkan di dalam kitab-kitab para ulama kita atau di dalam kehidupan nyata ya. Dan ketika Nabi ya artinya hadir di dalam alam mimpi atau bertemu ya di dalam mimpi sehingga orang melihat Nabi, itu biasanya banyak pesan ya, pesan-pesan hikmah, pesan-pesan isyarat ya, sesuatu yang akan terjadi atau sesuatu yang sudah terjadi ya, itu salah satu hikmahnya ya. Dan menunjukkan ya, orang yang bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bukan orang sembarangan ya, jadi tentu orang yang soleh ya. Dicontohkan misalnya kalau zaman-zaman sekarang itu pernah diceritakan atau dikisahkan oleh salah seorang ulama abad ini, yaitu ulama Syam ya, ulama Suriah ya, yaitu Dr. Nabulisi, menceritakan tentang kisah ya, seorang anak muda di Syam ya atau di Suriah ya, atau di Damaskus ya. Itu salah satu imam masjid di sana bermimpi ya. Ada satu masjid namanya Masjid Al-Ward, dia bermimpi ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di alam mimpinya tadi Rasulullah menitipkan salam, sampaikan salamku kepada salah satu anak muda yang biasa sholat di masjid ini. Disebutkan ciri-cirinya ya, dan imam itu paham ya. Udah begitu aja mimpinya. Nah, ketika terbangun ya, selesai bermimpi itu dicari itu anak mudanya. Betul, ada memang ada anak mudanya yang biasa sholat di situ ya. Dideketin dan disampaikan mimpinya, salamnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Nah, sang imam ini, imam masjid ini penasaran ya. Anda rahasianya apa kok sampai dapat salam dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Amalan Anda apa? Antum punya amalan apa sampai Nabi ya nitip salam untuk antum ini ya. Sebenarnya dia juga tidak mau membuka kisah ini ya. Kisah kehidupannya dia tidak mau membuka ke orang lain. Tapi karena didesak dan ini sifatnya rahasia, akhirnya diceritakan ya. Ceritanya begini. Jadi saya anak muda yang baru saja menikah ya. Ketika saya menikah itu ya, ternyata istri yang saya nikahin itu telah hamil
duluan ya. Jadi hamil artinya dari perbuatan zina gitu. Dan saya enggak tahu kalau istriku itu sudah hamil duluan itu. Dan karena dia tidak ngaku itu. Di awal ta'aruf dia tidak ngaku. Nah, kalau aku mau secara fikih, maka itu boleh dicerai. Itu boleh dicerai, istri yang seperti itu boleh dicerai. Ya. Dan itu adil, sifatnya adalah adil. Ya. Karena tidak sesuai dengan syarat akadnya itu ya. Dan menutup-nutupinya, nah gitu. Tetapi aku ingin membimbing dia supaya betul-betul taubat di jalan Allah, supaya tidak kembali kepada dunia awalnya tadi. Akhirnya pernikahan berlanjut terus sampai lahirlah itu anak bayi. Dan itu bukan bayiku, itu bayi dari hasil zina. Ketika lahir aku bingung ya. Bingungnya bagaimana? Kalau aku diam, masyarakat nanti akan ya, mengklaim bahwa itu anakku, padahal itu bukan anakku. Itu bukan hasil dari darah dagingku. Maka aku berpikir akhirnya anak yang baru saja lahir itu saya bawa ke masjid. Orang sedang pada sholat, saya di belakang, itu anak saya taruh di belakang masjid. Artinya di depan lah, maksudnya di emperan masjid gitu. Nangis ya. Kelihatan nangis bayi. Selesai sholat, orang pada mengerumunin itu anak bayi tadi yang baru saja lahir, masih jabang bayi merah ya. Semua orang bertanya, ini anak siapa ini? Anak temuan, anak temuan. Sehingga seluruh masjid, seluruh masyarakat menganggap itu adalah anak apa? Temuan. Gak diketahui siapa orang tuanya, bapaknya. Nah akhirnya aku katakan kepada mereka, kalau kalian tidak ada yang mau mengasuh anak ini, biarlah aku yang mengasuhnya. Ini akan aku jadikan anak angkatku. Akhirnya masyarakat mengakui bahwa itu bukan anakku dan itu adalah anak temuanku. Nah gitu. Itu amalanku ya. Selain di masjid ini aku punya kasus yang seperti itu. Sehingga aku bisa menyelamatkan ibunya untuk bertaubat kepada Allah, dan juga aku telah menyelamatkan status bayinya supaya bayi itu tidak dinisbatkan kepada aku.